Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys di channel gua. Oke, pada video kali ini gua ingin berbagi tentang cara membuat audio spectrum ataupun audio visualizer ya. Oke, jadi teman-teman bisa ikuti untuk step by stepnya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang baru join di channel gua, teman-teman bisa bantu support di channel gua ya, teman-teman ya, dengan cara subscribe channel gua. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Jadi seperti ini nih teman-teman. Teman-teman gunakan software Filmora ya, Wondershare Filmora yang 11, yang versi 11. Jadi nanti teman-teman tinggal drag and drop aja ya. Oke. Jadi kita akan coba membuatkan, sebagai contoh gua akan teman-teman juga siapkan bahan terlebih dahulu ya. Ada audio dan juga logo. Jika teman-teman ingin menggunakan logo, jika tidak ya kita bisa gunakan efek audio visualizer saja ya. Oke. Jadi kita bisa mencari untuk stok medianya ya, di mana teman-teman bisa mendownload langsung di Filmora-nya langsung ya. Ketika teman-teman sudah terhubung ke internet, jadi teman-teman tinggal bisa ketikkan saja ya di pencarian sini, nanti otomatis akan muncul gambar yang sesuai ataupun video yang sesuai teman-teman cari seperti itu. Oke, jadi kita akan coba membuatkan, dimana kali ini gua sudah mengimpor tadi ya, drag and drop audionya, dan kita sebagai contoh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba buka untuk video yang sudah ada di simple video ya teman-teman ya. Oke. Atau kita akan coba mencari saja ya stok media, dan oke, sebagai contoh kita akan membuatkan, karena ini musik agak ngebeat ya, kita pemandangan saja ya, kita sebagai contoh pemandangan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa cari sesuai dengan video yang sesuai teman-teman, musik teman-teman ya. Jadi harus dicocokkan lah, sekiranya musik teman-teman sudah sesuai ya, teman-teman bisa gunakan gambar yang sesuai seperti itu intinya ya teman-teman. Oke, kita akan cari terlebih dahulu untuk pemandangan. Kali ini gua akan menggunakannya di bagian foto, tapi nggak ketemu. Oke, kita coba cari di Pixabay ya. Jadi kita akan coba mendownload untuk pemandangan yang lebih cerah aja ya, yang ini ya. Oke, masih proses pendownloadan ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal drag and drop aja ya, drag and drop seperti ini teman-teman. Oke, kita akan atur bagi resolusinya seperti ini. Jadi nantinya teman-teman tinggal masukkan saja untuk efeknya ya, yaitu audio visualizer ya, yang ini ya. Oke, kita akan drag kembali ya, sebagai contoh seperti ini. Jadi nanti dia akan mengikuti suara ataupun audio yang kita tambahkan di projectnya Filmora seperti ini ya teman-teman. Sebagai contoh kita akan mulainya. Oke, teman-teman bisa ikut ya, dia sendiri jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita bisa naikkan lagi untuk suaranya, dan ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah logo yang tadi kita di project ya, sebagai contoh gua udah ada yang seperti ini ya, jadi kita bisa gunakan, dan kita coba klik dua kali di projectnya ya, yang gambar logonya, dan kita pilih yang pada bagian, sebentar, kita pilih yang pada bagian masking ya, dan kita pilih yang circle ya. Jadi nanti teman-teman tinggal paskan saja ya seperti ini nih teman-teman. Oke, kita add terlebih dahulu teman-teman, dan oke, kita akan paskan ya. Jadi teman-teman pahami juga, ketika teman-teman sudah di bagian yang ini, otomatis dia akan menambahkan keyframe ya, dan teman-teman bisa
dipaskan kembali. Kita coba paskan saja ya teman-teman ya. Jadi nantinya seperti ini nih teman-teman. Oke, sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja untuk pembuatan audio spektrum ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ke teman-teman yang membutuhkannya. Sekali lagi maaf kalau agak belepotan, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Oke, terima kasih.